Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas respons Kelvin Verdonk saat ditanya apakah turun di laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina atau tidak. Respon Kelvin Verdonk saat ditanya apakah turun di laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina atau tidak, akan diulas pada kesempatan kali ini. Di luar dugaan, Kelvin Verdonk mengikuti sesi latihan bersama timnas Indonesia di Stadion Madya pada Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Ia berlatih bersama timnas Indonesia meski belum memegang paspor Indonesia. Kondisi serupa juga pernah dialami Sandy Walsh dan Jordi Amat yang berlatih bersama timnas Indonesia pada Juni tahun 2022 meski belum memegang paspor Indonesia. Dalam sesi latihan tadi, Kelvin Verdonk terlihat gagah mengenakan seragam latihan timnas Indonesia. Ia pun merasa senang bisa langsung klop dengan timnas Indonesia. Meski demikian, Kelvin Verdonk mengatakan belum tahu apakah akan bermain di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti atau tidak, yakni kontra Irak, tanggal 6 Juni tahun 2024, dan Filipina, tanggal 11 Juni tahun 2024. Sekadar diketahui, saat ini Kelvin Verdonk masih belum berstatus sebagai warga negara Indonesia. Proses naturalisasinya akan berlanjut di Komisi 3 dan 10 DPR RI pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Ia pun berharap proses itu dapat terselesaikan dengan baik sehingga bisa membela timnas Indonesia di dua laga tersebut. Tidak, tapi kita akan lihat nanti, soal tampil lawan Irak atau Filipina, kata Kelvin Verdonk kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024, harapan saya PSSI bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Namun, kita perlu menunggu dan menanti apa yang akan terjadi nanti. Kita akan lihat nanti, sambung Kelvin Verdonk. Saat ini timnas Indonesia sedang melangsungkan latihan bersama di Stadion Madya, Jakarta. Pasukan Sintayong bersiap untuk laga persahabatan dan dua pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga persahabatan, timnas Indonesia akan bersua Tanzania pada Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian, dilanjut laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina, timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari Irak atau Filipina untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola, salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.